Alhamdulillah, tapi tazkiyatun nafsi adalah kekuatan, adalah tanggungjawab yang mesti dilakukan secara profesional. Ya, sepanjang hayat kita insya-Allah. Tajuk kita hari ini adalah hiduplah dengan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rizukna ilman nafi'a. Allahumma rizukna ilman nafi'a. Allahumma rizukna ilman nafi'a. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat ustazah? Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Syukur kita kepada Allah pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Kita berada dalam kuliah pengajian ilmu yang mudah-mudahan menjurus kepada tazkiyatun nafsi. Ya, nak bersih baju dah sudah dah pagi tadi. Dah sidai ke belum kak? Dah ya, alhamdulillah beres. Orang sibuk dia lebih pandai jaga masa ya daripada orang tak sibuk. Setuju ke tak setuju? Bersih baju pagi tadi dah sudah. Bersih muka dah sudah. Bersih tubuh badan dah sudah. Bersih hati dah sudah ke belum? Sudah dan akan terus berlangsung. Dah kan sembahyang subuh pagi tadi. Ya, kan kita dah baca surah Al-Kahfi pagi tadi. Alhamdulillah, tapi tazkiyatun nafsi adalah kekuatan, adalah tanggungjawab yang mesti dilakukan secara profesional. Ya, sepanjang hayat kita insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah pagi ini juga ustazah berkesempatan untuk meluangkan masa ya datang ke sini alhamdulillah, dan ada juga unsur-unsur paksaan daripada Kak Salwa. Ustazah ni dah habis dah 2019. Yang ini memang lemah lutut ustazah ni ya. Ada unsur-unsur paksaan tu ya. Dah habis dah 2019. Tak nak datang juga. Okey. Jadi kita nak tenangkan tu alhamdulillah Allah mudahkan. Muslimin muslimat sekalian, tajuk apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini? Ada tak? Ada tak dekat poster tu tajuk? Tak ada kan? Okey. Tajuk kita hari ini adalah hiduplah dengan ikhlas. Ya, semua pakat tulis tajuk ni. Ni konten tak tahu lagi ni, tak apalah tulislah tajuk dulu ya. Hiduplah dengan ikhlas. Biasa kalau ustazah pilih tajuk tuan-puan sekalian ataupun pergi program, dan kalau pihak penganjur tak bagi tajuk, makna serah pada ustazah, biasanya diikut mood ustazah lah, mood masa tu. Jadi hujung tahun tuan-puan, ya usia kita pun makin meningkat, kena banyak muhasabah diri. Maka ini bukan untuk tuan-puan semata-mata, ini adalah renungan
untuk kita bersama. Ya, kita ni umpama cakap dengan diri kita sendiri. Kita cakap apa? Hiduplah dengan ikhlas. Ada dua detik waktu dalam hidup manusia yang ustazah nak sebut pada pagi ini. Ini sebagai renungan ya, renungan. Pertama adalah waktu kita lahir dan kedua adalah ketika kita mati. Ketika mana kita lahir, tuan-puan sekalian, kita lahir dalam keadaan telanjang. Ya, ingat ini hakikat ni. Masa kita lahir dalam keadaan telanjang. Tidak ada apa-apa pun tuan-puan sekalian. Dan apabila seseorang itu mati, yang membezakannya dengan keadaan fizikal masa dia lahir hanyalah kain kapan. Hanyalah kain kapan. Kalau tak percaya cakap ustazah, tuan-puan, ambil seorang bayi yang baru lahir letak dekat sini, lepas tu satu jenazah letak kat sebelah. Apa beza secara fizikal? Seorang tak ada berbaju, telanjang bogel, yang seorang lagi apa? Dibalut dengan kain kafan. Itu dua keadaan yang kita akan lalui masa kita lahir dan masa kita mati. Pernah tak kita terfikir tuan-puan, kalaulah semata-mata untuk membalut tubuh kita dengan kain kafan, kita berjuang 70 tahun, kita berjuang 80 tahun, lelah, penat, stres, tertekan, jatuh, bangun, tapi cuma nak pakai kain kapan je. Cuma nak balut dengan kain kapan je beza dengan kita lahir. Ini secara fizikal. Nak bagi tahu tuan-puan berapa banyak kerugian yang kita dah buat semata-mata kita menumpukan kepada perkara-perkara fizikal dan material. Lelah 50 tahun hidup. Lelah 60 tahun hidup. Tapi benda tu tuan-puan, ini kita tengok fizikal dulu. Secara yang nampak dulu, hanya beza dia kain kapan. Hanya kain kapan. Tak ada orang tuan-puan bila dia mati disalut dengan emas permata. Tak. Eh, saya orang kaya. Kalau saya mati, pakaikan sutera 4 layer. Siapa dia nak kisah pakai sutera tak sutera. Ya, terpulanglah kepada yang menguruskan jenazah. Kalau semata-mata fizikal tuan-puan sekalian, itulah beza dia. Apa dia? Kain kapan. Kalau tak, sama macam baru lahir tu. Tak berkain, tak berbaju, tak ada apa. Tapi kalau kita lihat tuan-puan sekalian, dari sudut maknawi, dari sudut spiritual, ya, anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir, dia lahir dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa. Kamu tak ada apa-apa. Allah yang berikan kamu pendengaran. Allah yang berikan kamu penglihatan. Jadi amanah sebuah kehidupan ini. Walaupun nanti kita lihat orang yang mati hanya dibalut kain kapan, tapi secara spiritualnya dia balik dengan bekalan. Memang nampak beza kain kafan je, tapi orang yang soleh, orang beriman, dia balik tu tuan-puan sekalian, 50 tahun yang Allah pinjamkan kepada dia, 70 tahun yang Allah pinjamkan kepada dia, dia subhanallah menjadi orang yang cerdik. Bukan semata-mata dengan salut kain kapan, tapi dia balik dengan bekal. Apa bekal yang terbaik, yang layak untuk jadi bekal, balik pulang kita kepada Allah, yang terbaik adalah ikhlas. Amalan yang ikhlas. Hidup yang ikhlas. Kalau tak, ibarat kata cuma balik balut kain kapan. Kalau semata-mata nak balut kain kapan, tak berbaloi untuk lelah 50-60 tahun. Betul tak tuan-puan? Yang itu lahir-lahir beli terus kain kapan. Yang setakat nak beli kain kapan, tak payah nak struggle. Nak struggle puluhan tahun penat lelah. Ya, maknanya di sebalik itu tuan-puan sekalian, kita nak balik bertemu dengan Allah Azza wa Jalla supaya tidak balik dengan tangan kosong. Ya, supaya berbaloi segala lelah, segala penat kita dalam hidup ini. Maka kembali kepada tajuk kita tadi, hiduplah dengan ikhlas. Ustazah masih teringat satu hari. Cerita ni memang dah lama sangat dah. Ya, tapi masih ingat alhamdulillah. Ada seorang sahabat ustazah, dia ni balu kepada
suami dia meninggal, mutawif bawa orang pergi umrah. Seorang ustaz juga. Ya, boleh jadi kalau saya sebut nama almarhum ni pun ada juga ya yang masih ingat dan masih kenal. Suami dia meninggal di sana. Jadi dia jadi balulah janda. Kami baik dengan dia tuan-puan sekalian. Pendek cerita, benda ni agak mengejutkan. Asalnya seorang yang sihat tiba-tiba diagnose kanser stage 4. Ya. Cepat dan pantasnya datang kematian tu tuan-puan, sampai tak sempat nak bersilat dengan ustazah yang mencari tarikh nak ziarah dia. Kita ni duk cari bila nak ziarah, tak sempat meninggal dia. Ya, dia meninggal. Jadi bila dia meninggal di Kuala Lumpur, keluarga dia dekat negeri lain, ya. Jadi sahabat-sahabat yang banyak menguruskan. Sahabat-sahabat menguruskan, dah urus semua baru keluarga dia sampai. Keluarga duk jauh, ya. Sampai, jadi ustazah masa tu tuan-puan, sampailah ke kubur. Sebab kebanyakannya memang orang perempuan yang uruskan. Orang lelaki tu ada yang baru datang. Maknanya suami-suami kami semua ni lah kan, ya. Lepas tu ada adik-beradik dia. Jadi itu mungkin yang betul-betul kali pertama lah tuan-puan sekalian, seingat ustazah lah, yang memang ustazah dapat tinjau dekat dalam liang lahat tu. Ya. Yeah? Bawa sekali dia punya ibu, ibu dia dah uzur sangat. Dia baru sampai, memang sampai tu kat kawasan tanah perkuburan. Jadi bawa ibu dia, tengok tuan-puan sekalian, tengok ke dalam. Tu sahabat kita, kita gelak ketawa dengan dia, ya. Bersama-sama dengan dia, tengok. Masa tu betul-betul, ya Allah, dalam hati tu tuan-puan, seolah-olah macam satu pertanyaan. Kamu tengok ni, kamu peluang boleh tengok ni. Kalau ramai muslimin, kita pun memang makruh ya tuan-puan, pergi dekat-dekat kubur, nanti bawa fitnah yang lain dan macam-macam. Tengok betul-betul tuan-puan, seolah-olah macam cakap macam tu lah. Tengok masa depan kamu. Tengok masa depan kamu seolah-olah macam diperosok dalam tu. Itu masa depan kita semua. Tengok. Tengok nasib kamu. Tengok masa depan kamu. Nampak apa yang kamu boleh bawa? Nampak sebesar mana liang yang boleh mengharuskan untuk masuk apa dalam tu? Hanya tubuh badan kamu yang diukur. Besar mana kamu, itulah liang lahat yang dibuat. Okey, ini seolah-olah cakap dengan diri sendiri masa tu. Nampak tak apa yang kamu boleh bawa? Apa kamu boleh bawa? Macam itulah soalan pada diri sendiri. Dan timbullah jawapan ikhlas. Hanya yang ikhlas. Hanya yang kamu bawa, yang kamu buat sepanjang hidup kamu, yang memang benar-benar kamu mengharapkan Allah layak kamu bawa. Selain daripada Allah, dah habis dah semua cerita dunia dah tu. Jadi Masya Allah tuan-puan, ustazah pun bersyukur pada Allah. Dan maknanya sampai sahabat ustazah mati pun, mati dia bagi satu dakwah kepada kami, seorang sahabatnya juga. Ya, walaupun dia dah meninggal dunia pun, dia meninggal, sekujur jenazah dia pun jadi satu peringatan kepada kami yang hidup ni. Bahawa nampak sahabat kamu dah masuk dalam liang lahat, dia dan kamu nanti hanya membawa sesuatu yang bertaraf ikhlas kerana Allah. Yang lain-lain tak boleh bawa balik. Jadi muslimin muslimat sekalian, bayangkanlah perlunya untuk kita sama-sama memperbaiki hidup kita ini supaya kita hidup dengan ikhlas lillahi ta'ala, yang benar-benar mengharapkan keredaan Allah Azza wa Jalla. Penyamun, penyangak, pencuri, musuh yang nak merebut nilai ikhlas tu sangat banyak. Sangat banyak. Ya, yang betul-betul tak di, memang dia tak nak kita masuk zon ikhlas tu, siapa dia? Iblis, syaitan. Dia tak nak. Sebab siapa-siapa dah masuk dalam daerah ikhlas, sudah tidak ada daya dan kekuatan untuk iblis syaitan memperdaya dia lagi. Jadi sebelum masuk, bersilatlah dengan iblis syaitan. Ya, buatlah macam-macam dalam hati kita manusia, kita semua. Kadang-kadang amalan kita bukan besar sangat pun, tapi dalam pada tak besar tu tak pula ikhlas. Ya, kotlah besar sangat, dan yang tak besar pun tak ikhlas. Ada bagi sedekah berapa? RM1. Nah, contohnya lah, RM1 pun tak ikhlas. Naya sungguh. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi ini untuk kita semua, kita nak buat balik sesuatu yang ikhlas mengharap Allah. Jadi kita akan lihat
bagaimana serangan-serangan, ya, tipu daya syaitan, iblis yang tak berhenti-henti. Dia cucukkan macam-macam penyakit dalam hati kita, tuan-puan, antaranya ria, antaranya sum'ah. Pernah dengar perkataan sum'ah? Baik, ustazah nyatakan sikit tentang sum'ah. Sum'ah menurut Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam, sum'ah adalah memperdengarkan satu ibadah yang telah diusahakan ikhlas. Tengok ya, kita dah buat satu ibadah. Kita usahakan ibadah tu untuk ikhlas kepada Allah. So kita dah buat. Ya, lepas kita berusaha buat ibadah yang ikhlas, datang sum'ah. Maknanya apa tuan-puan? Ya Allah, syaitan ni tak berhenti mencoba bagaimana untuk apa? Untuk cuba gelincirkan juga manusia daripada jalan yang paling diredai oleh Allah. Maka kata Imam Izzuddin, sum'ah adalah memperdengarkan ibadah yang telah dilakukan dengan ikhlas supaya dihormati oleh orang lain. Bukan cerita tak ikhlas tadi tu. Dah cuba dah nak ikhlas. Datang lagi. Datang lagi apa? Tipu daya syaitan nak suruh perdengarkan pula. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana maksudnya, barang siapa memperdengarkan amalannya, nanti Allah akan memperdengarkannya di hari akhirat. Mungkin kita pun payah nak faham macam mana ni, ya, barang siapa memperdengarkan, besok dia akan diperdengarkan. Apa maksud dia? Ada tiga maksud dia, tuan-puan sekalian. Ya, dalam huraian terhadap hadis ini, yang pertama, barang siapa memperdengarkan sum'ah. Benda yang dia buat ni benda baik, tuan-puan. Benda dia buat ni kalau dilihat macam amal soleh. Tapi setelah dia buat, dia perdengarkan kepada orang. Dia cari jalan untuk orang tahu. Sum'ah. Sebab apa? Sebab dia nak dapat sebutan-sebutan yang baik. Dia nak dengar puji-pujian, nak dengar penghormatan, nak dengar kemuliaan orang kepada dia. Maka apa makna kamu perdengarkan dekat dunia, kelak Allah perdengarkan dekat akhirat. Pertama, Allah akan perdengarkan pada hari itu seluruh kebusukan kamu. Waliyazubillah. Ya? Kita ada seorang dua je ngutuk kita pun, kelang kelibut kita. Betul tak tuan-puan? Cuba. Cuba ada seorang kawan kita pergi viral kan satu saja keaiban kita. Apa jadi? Bersilat kita. Nak apa? Nak defend diri, ya, nak bersihkan nama baik kita. Oi, masya-Allah, itu boleh jadi huru-hara. Netizen pula ramai tolong sambut. Dia lagi meriah riuh rendah. Saya tengok, padahal itu tak cerita, tak bongkar yang lain-lain. Kadang-kadang hanya bongkar satu, ya tuan-puan. Bukan bongkar 10, bukan bongkar sejuta keburukan yang kita ada. Tapi satu hari yang Allah akan perdengarkan kepada seluruh manusia, seluruh makhluk, apa dia? Diperdengarkan satu benda yang kamu nak simpan. Sebab kamu takkan, maknanya kita takkan memperdengarkan keburukan kita pada orang lain, kan tuan-puan? Tapi hari besok, Allah akan perdengarkan keburukan itu. Barang siapa yang memperdengarkan, dia akan diperdengarkan akhirat besok. Itu satu. Yang kedua, tuan-puan sekalian, Allah akan bongkarkan realiti amalan dia yang sebenar. Ya? Kita mungkin menilai amalan kita tu bagus sebab tengok pada zahir. Ya, kalau tengok sampai ke dalam, nanti macam-macam lah yang ada kat dalam. Ya? Kalau tengok pada niat dekat fikiran, niat dekat hati, terbongkarlah lagi banyak. Dan yang ketiga, tuan-puan sekalian, apa maksud? Kamu perdengarkan kat dunia, Allah perdengarkan kat akhirat. Ya, kamu nak sum'ah dekat dunia, esok Allah bagi. Allah bagi, kamu akan glamour juga akhirat besok. Tapi macam mana cara dia? Allah akan tunjukkan pahala amalan-amalan ikhlas dan salih yang kamu buat. Allah akan tunjuk. Sampai kamu tengok, ya Allah, besarnya pahala salat yang aku buat. Ya Allah, besarnya pahala sedekah yang aku buat. Ya Allah, besarnya pahala, ya, amalan yang aku buat. Tapi kemudiannya Allah kata apa? Ini bukan untuk kamu. Kamu tak aku bagi. Aku cuma tunjuk saja. Tapi kamu tidak berhak untuk dapat dia. Sebab apa? Sebab kamu sum'ah.
Sebab kamu pendengarkan kepada manusia kerana kamu mengharapkan penghormatan tadi. Jadi bayangkan tuan-puan sekalian, ya, cabaran-cabaran tipu daya daripada syaitan, ya, yang sentiasa kok mana, ya, maknanya cari jalan juga ni. Sehinggalah kehidupan dan amalan kita ini tuan-puan sekalian menjadi amalan yang haba'a mansura. Itu kerja syaitan. Dalam bab ni tuan-puan sekalian, saya buat satu analogi, ya, sebab ada kadang-kadang termasuk ustazah kita mungkin fikir ada kita dah betulkan niat dah, tapi niat ni dia kena diperhalusi, kena dicermati, kena tengok, kena fikir. Sebab ustazah buat analogi tuan-puan sekalian macam orang main badminton. Siapa sini peminat badminton? Angkat tangan, langsung exercise. Okey, main badminton. Main badminton, untuk ni pertandingan badminton, ya, mesti ada pemenang, mesti ada kalah, mesti ada yang menang. Okey, tengok macam mana main badminton. Tuan puan, boleh tak sekali lawan kita pukul, pukul apa benda tu? Ustazah tak pandai langsung tuan badminton. Ah, itulah dia. Ah, itulah, ya. Ustazah sukan memang fail. Sebab daripada kecil tidak boleh bersukan. Sebab saya sakit jantung daripada kecil, dari umur 5-6 tahun. Asal riadah, asal sukan, duduk tepi padang. Jadi tak ada minat langsung. Tengoklah orang main netball. Ya, ingin, teringin sangat nak jadi apa yang duduk tengah tu? Center. Tapi cikgu kata center ni kena orang cute-cute. Jadi tak boleh lah. Ya, jadi nak main yang masukkan bola. Tu panggil apa? Goalkeeper. Kan? GK kan? Yang itulah. Ya, saya tak pandai sukan, minta maaf. Ya, tengok juga menemankan ustaz ke anak-anak lelaki ke tengok kan. Macam badminton, piala, banyak piala lah. Piala yang itulah. Ya. Tapi saya buat analogi bila tengok orang main badminton. Ya, sekali lawan kita hantar bola, kita pun akan balas balik. Lepas tu boleh rehat tak? Boleh tak? Okey, dah balas dah sekali, nak minum Milo lah. Ya, biar datang balik tenaga contohnya lah. Boleh tak? Tak. Macam mana orang main badminton? Letih, lelah kita tengok. Mana bola tu dia hantar, situ dia pergi. Hantar, hantar, balas, hantar, balas, hantar, balas. Ya Allah, lelah. Stamina kena kuat. Macam tu kita dengan tipu daya syaitan dan iblis. Mujahadah kita perlu kepada stamina. Stamina. Balas, balas, lawan, lawan, balas, lawan, balas. Kalau tak habis nilai ikhlas niat kita. Habis nilai ikhlas ibadah kita. Sebab apa? Sebab kita ada stamina nak mujahadah. Penat tuan puan, penat. Ya Allah, macam-macam cara. Sebab tu tuan puan sekalian, tolong amalkan Al-Mu'minun 97 hingga 98. Ini maknanya apa? Ini penepis, penghalang. Ini maknanya ekstra, kuasa hebat ni. Nak minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla. Tak ada stamina ni, ya Allah. Ya, kita ni energi tak ada, vitamin tak cukup. Macam-macam lah, ya. Minta tolong dengan Allah. Macam mana tuan-puan, ayat Al-Mu'minun 97-98? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Habis macam mana berlawan selama ni? Ada ayat lain ustazah. Okey. Ya, 50 tahun, 40 tahun melawan kan? Ini ayat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Al-Mu'minun 97-98. Dan katakanlah, wahai Tuhan, aku berlindung denganmu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung denganmu daripada syaitan datang mendekati aku. Direct ni doa ni dalam Quran. Baca tu mampuan. Sebab ya Allah, syaitan pasti nak menggagalkan amal dan hidup kita yang kita nak cuba buat dengan ikhlas. Pasti. Itu kerja dia lah tu. Itu dendam dia lah tu. Dia takkan biar tuan puan. Dia takkan biar.
Jadi kita nak jaga diri kita bersilat, bagi stamina, energi, vitamin pada mujahadah kita. Jangan cepat mengalah, jangan cepat penat, jangan cepat letih, jangan cepat putus asa, jangan cepat malas. Lawan cukup-cukup. Berlindung dengan Allah dengan baca doa Al-Mu'minun 97 hingga 98 ini. Kita baca sama-sama boleh tuan-puan? A'udhu billahi minas syaitanir rajim. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ Yahdurun ya, bukan ayah darun ya. Wahai Allah, lindungilah kami, lindungilah aku daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung aku berlindung denganmu daripada syaitan datang mendekati atau mendatangi aku. Ya, baca selalu, pagi, petang, siang, malam. Rasa macam ada sesuatu ni dalam hati, dah mula ni gangguan ni. Ya, tak boleh sebelum kita beramal, datang semasa kita beramal, habis kita beramal, datang lepas kita beramal. Allahu Akbar. Kalau kita tadi cepat lelah, cepat penat, cepat surrender, cepat kecewa, cepat malas, nanti kalaupun syaitan tak boleh goda sebelum amal, semasa amal, selepas amal diberi kita sum'ah. Ya, mula rasa nak memperdengarkan kepada orang lain. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada ulama yang menyebut, ya, dan Ustaz letak kat sini juga sebagai jalan-jalan untuk ikhlas. Antaranya ialah dengan beramallah bersungguh-sungguh, tapi berusahalah menyembunyikan amal sekuat kita berusaha menyembunyikan aib. Berusahalah menyembunyikan amal sekuat kita menyembunyikan keburukan kita. Kalau ikut dalam kitab yang saya baca tuan pun, bukan kata sekuat, lebih kuat. Lebih kuat daripada usaha kita menyembunyikan keburukan kita. Sebab apa? Sebab tahu kita bertarung dengan musuh yang sangat hebat, ya. Lemah kalau kita minta kekuatan daripada Allah, tapi kalau kita lemah diberikan kekuatan kepada syaitan. Jadi kita berlindung ya dengan Allah daripada godaan-godaan dan tipu daya syaitan. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Ustazah tak mengulas ya apakah dia ikhlas dan sebagainya, sebab ini tajuk yang sangat biasa kita pelajari dan dengar, tapi ustazah langsung kepada langkah-langkah untuk mengekalkan ikhlas. Langkah-langkah untuk dapat ikhlas. Sebab ikhlasnya adalah jiwa yang paling murni. Ini buah daripada tauhid. Buah daripada tauhid kepada Allah. Sebab tu Nabi kata, siapa yang menyebut La ilaha illallah dengan setulus-tulusnya, dia akan masuk syurga. La ilaha illallah dengan setulus-tulusnya, dengan semurni-murninya, ditatang dalam hidup. La ilaha illallah, jangan sampai terjejas. Jangan sampai pengakuan itu tercemar dengan benda-benda yang lain. Dijaga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan Allah bantu kita, tuan-puan sekalian. Allah bantu banyak. Segala-galanya dengan bantuan Allah. Allah bantu untuk memurnikan betul-betul pengakuan. La ilaha illallah. Allah bantu. Sebab tu kadang-kadang kita dah buat macam-macam untuk keluarga kita. Ya, pasti seorang ibu dan seorang ayah jasanya besar sangat pada anak-anak, pada keluarga, betul kan? Tapi kadang-kadang datang juga ya situasi ataupun ujian di mana apa yang kita buat itu dipelekehkan oleh ahli keluarga kita sendiri. Sakit tak? Sakit. Marah? Marah. Geram tak? Geram. Tapi kalau kita tengok daripada sudut yang lain, Alhamdulillah Allah bantu kita untuk memurnikan apa yang kita buat. Ya, betul-betul sebagai terjemahan kepada pengakuan kita. La ilaha illallah. Baik, yang pertama.
Yang pertama untuk ikhlas tuan-puan, memang dalam setiap benda yang kita nak buat dalam hidup ini, bahkan kehidupan secara umum ini, mesti cermat, berhati-hati dan bersungguh-sungguh tentang persoalan niat. Sebab ada benda yang kadang-kadang dah jadi macam biasa je, tak niat-niat dah. Ya, macam datang kuliah. Kita pun tak memperhalusi dah, sebab apa, dah biasa. Ya, dapat-dapat kat seluar pula beritahu, jangan lupa tau, jangan tak datang esok. Ha, kita pun dah macam-macam, dia punya unsur-unsur lain. So, kita pun datang. Kan? Ha. Samalah kita semua, baik yang ceramah maupun yang datang dengar ceramah. Ya, yang bagi kuliah dengan yang mendengar kuliah. Kadang-kadang benda tu datang macam pergi dengan sebab biasa, tolakkan-tolakkan macam tu, banyak unsur-unsur lain. Dan kita terlupa untuk memperhalusi niat, lupa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ambil satu kisah, kisah Umar Abdul Aziz, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Macam mana dia puji, ya, Umar Abdul Aziz, tuan-puan sekalian, nak jaga hati, nak jaga niat, sampaikan Umar Abdul Aziz pernah bagi khutbah, tuan-puan, tiba-tiba khutbah tu jadi pendek sangat. Tiba-tiba khutbah tu jadi pendek. Padahal patutnya adalah masa yang sesuai, yang biasa-biasa sebelum ni. Ya? Lalu apa kata Umar Abdul Aziz? Kerana tiba-tiba tengah-tengah aku bagi khutbah itu, datang satu niat lain dalam hati aku, lalu aku berhentikan terus khutbah tu. Aku pendekkan. Datang dah. Dah aku tak tahu maknanya, maknanya nak fasa untuk berlawan. Eh, datang niat lain. Datang niat lain. Datang niat lain. Aku berhentikan. Aku pendekkan. Aku ringkaskan. Dan kemudian Umar Abdul Aziz kata apa? Dan langsung aku berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ha, ini doa tadi tuan-puan, Al-Mu'minun 97-98. Dan ini doa ni tuan-puan, ini kena selalu dekat hati dan bibir kita. Kena selalu. Sebab setan tak duduk diam. Ha, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan datang daripada diriku sendiri, daripada nafsu kita. Ya, jadi banyak benda kita buat tuan-puan, sebelum kita buat, masa kita buat, lepas kita buat, selalu minta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya, sebab kejahatan yang ada pada nafsu kita tu besar. Orang lain pun tak buat jahat senanya, ya, orang lain buat jahat kat kita, kita rasa orang buat kita, orang buat kita, sebenarnya kita lagi teruk buat diri kita sendiri. Ya, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Kita lagi dahsyat menzalimi diri kita sendiri. Kan ada doa kan? Ya, Rabbana qad zalamna anfusana zulman kathira wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kesian kat kita. Kita lupa hari kita akan dibalut dengan kain kapan. Kita lupa hari yang tak ada benda boleh masuk kecuali apa? Amalan yang kita buat ikhlas kerana Allah. Kalau tak, akhirat besok Allah akan pendengarkan, ini habuan kamu tapi kamu tak dapat. Ini sebenarnya nak bagi kat kamu. Kamu dah buat amalan yang baik tapi kamu tak dapat. Sebab apa? Amalan kamu berakhir dengan sum'ah. Amalan kamu berakhir dengan kecacatan. Wal-iyazubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-puan sekalian, dalam hidup ini, dalam setiap amalan yang kita nak buat, ya, gabungkanlah dua konsep yang paling besar, iaitu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ini kita nak didik diri kita. Kalau nak buat apa-apa, tuan-puan sekalian, nak buat amal soleh, apa benda lah, Bismillah, La hawla wa la quwata illa billah. Itu paling ringkas yang kita nak cakap. Kenapa? Sebab kita nak mengingatkan diri kita sendiri yang selalu terleka. Ya, kita nak bagi motivasi pada diri kita sendiri. Pertama apa dia? Konsep yang pertama ni, konsep arah tuju. Bismillah. Dengan nama Allah. Dah cantik dah. Kita buat sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Supaya tertanam dalam hati itu niat dan tujuannya apa dia?
kerana Allah. Yang kedua, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk melakukan semua ini kecuali Allah bagi pinjam kekuatan. Allah tolong dan Allah bantu. Jadi apa yang kita nak besarkan amalan kita? Ya, apa benda ni yang kita rasa macam kita punya amalan ni sampai masuk riak, masuk sum'ah, masuk ujub, itu macam kita rasa kita punya amalan tu. Tak, padahal semuanya datang daripada Allah. Maka bila kita sebut bismillah, la haula wala quwata illa billah, itu sudah merangkumi sekurang-kurangnya dua perkara. Yang pertama, arah tuju, yang kedua, sandaran. Bila kita sebut la haula wala quwata illa billah, itu menjelaskan kepada kita ini sandaran. Dalam apa yang kita buat, sandarannya Allah. Semua datang daripada Allah. Tak usah fikir nak itu, nak ini, nak apa semua. Sebab apa? Kita tak mampu pun nak buat semua tu kalau bukan dengan keizinan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, muslimin muslimat sekalian, kenal diri. Kenali diri dengan sebaik-baiknya. Sedar hakikat diri dengan sebaik-baiknya. Ini kalau kita nak ikhlas, tuan-puan sekalian, kena kenal sangat dengan diri kita. Dalam kitab disebut, kenapa manusia ini sukar untuk ikhlas? Ha, ini nak kenal diri kita lah ni. Ya? Kenapa kita sukar untuk ikhlas? Padahal ikhlas tu lebih menenangkan. Ikhlas lebih membahagiakan. Ikhlas dijamin baik dunia akhirat. Tapi susah tuan-puan. Kenapa? Baik, disebut kerana pada tidak ikhlas itu, maknanya riak, sum'ah, ujub dan sebagainya. Kerana pada tidak ikhlas ataupun pada amalan yang kita buat tu tuan-puan, kita ada mengharapkan dampak ataupun hasil yang bersifat ajilah, segera. Sebenarnya orang-orang tak, mana kalau kita tak ikhlas, dia senang-senang cerita tuan-puan, jujur kita cakap mengenal diri kita sendiri kan. Dan memang benda ni ulama tasawuf yang sebut. Ya. Kenapa? Kenapa susah ikhlas? Sebab kita ada kepentingan diri. Itu bahasa paling senang nak faham. Sebab kita ada kepentingan diri. Dan kepentingan diri itu tak boleh pospon-pospon lah. Nak segera, ajilah. Nak cepat. Sebab tu payah ikhlas. Lalu disebut oleh para ulama, ajilah bagaimana yang kita nak? Kepentingan apa yang kita nak? Ada empat tuan-puan. Ada empat. Yang pertama adalah kerana kita inginkan kemuliaan. Ini kepentingan diri kita. Ya, sebab kita nampak ada dampak-dampak segera, ada hasil-hasil segera. Apa dia? Best sangat kalau kita dimuliakan. Dimuliakan. Itu satu. Yang kedua, penghormatan. Orang hormat kat kita, kita akan dilayan sesuai dengan penghormatan yang diberi, ya. Kita akan diberi gelar, diberi pangkat, diberi macam-macam, masya-Allah tuan-puan. Yang ketiga, pandangan dan pujian. Dan yang keempat, kerana mengharapkan keistimewaan-keistimewaan dan habuan dunia yang lain. Seperti harta, duit, ya. Macam-macamlah habuan-habuan dunia. Takathur, nak berkoleksi lagi, nak menyimpan, nak mengumpul. Jadi benda itulah yang sebenarnya menyebabkan tuan puan kita payah nak ikhlas, payah nak ikhlas. Sebab tu kan ada kisah, boleh jadi yang kita buat yang kita tak mengharap semua-semua ni dalam benda yang kita buat, insya-Allah itu ikhlas. Contoh bagi kucing makan. Bagi kucing makan tu. Ya, bagi kucing makan bukan kat depan orang, seorang-seorang kat dapur tu, kita dengan kucing je. Kita seorang, dia seekor. Tak ada siapa-siapa. Handphone pun tak ada bateri nak ambil gambar. Betul-betul kita dengan dia ngiau-ngiau-ngiau-ngiau, kita pun ambil lah, ya, nasi ke apa, ambil kepala ikan bilis ke, ikan ke, kita pun apa ni, gaul-gaulkan, ya. Lepas tu kita pun bagi makan. Kita bagi makan tu, empat benda ni ada tak tuan-puan? Nak mengharap penghormatan daripada kucing. Ya, nak harap terima kasih daripada kucing. Nak harap kucing tu bayar allowance kita bagi dia makan. Tak ada langsung. Boleh jadi
Kadang-kadang amalan yang kita pandang kecil sangat, apa dia bagi makan kucing, tapi terhindar daripada empat perkara yang ulama sebut. Jadi alangkah baiknya kalau kita buat perkara besar tapi terhindar daripada empat ni. Ha, itu berganda-ganda pahala ni. Bukan maksud lepas ni tak datang kuliah Azhar nak bagi makan kucing. Sebab akak datang kuliah tentang riak Ustazah. Apa satu hal lah pula. Salah faham pula dah pengajian kita ni kan. Dapat buat yang besar dan jaga empat perkara ni, itu lagi baik. Masya Allah. Ya, la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Quran menyebut kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sangat-sangat manusia ni cinta kepada benda yang segera. Sangat-sangat manusia cinta pada benda yang segera. Ya, kadang-kadang penat lelah pun rasa apa? Rasa terubat. Kenapa? Ada orang puji. Senang nak ubat penat lelah kita . Cukup orang puji terubat terus. Sebenarnya ada tuan puan petunjuk-petunjuk untuk kita fahami. Eh, aku buat sebab apa? Kenapa lepas orang puji aku rasa macam lega? Ya. Wa tadharunal akhirah, dan mereka itu meninggalkan nasib mereka, pandangan mereka, keadaan mereka tentang hari akhirat. Ini manusia-manusia tu berpotensi tuan-puan, termasuk kita manusia ada sifat tu. Bal tuhibbunal ajilah. Semua benda nak cepat, semua benda nak cepat. Kita buat jasa balas. Kita buat macam ni bayar. Kita buat gini, mana pujian? Kita buat ni, mana penghargaan? Allahu akbar. Ya, wa tadharunal akhirah, dan kita lupa untung nasib kita ke hari akhirat. Ini manusia-manusia yang cenderung yang mudah sekali tuan puan, ya, hatinya rosak. Padahal amalannya sudah baik secara zahirnya. Dia dah berusaha dah buat amalan yang baik, tapi kena hati-hati. Kerana kita kena kenal diri kita tuan puan. Diri kita itu ada potensi suka benda-benda ni. Sukakan kemuliaan, sukakan penghormatan, sukakan pandangan pujian, dan sukakan pelbagai bentuk keistimewaan dan habuan dunia. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Ini kita manusia. Jadi kita menyebut hal ini pada pagi Jumaat ni tuan-puan, mengingatkan kita supaya kita tak balik dengan tangan kosong. Nanti hanya balut kain kapan je. Penat berjuang hidup. Ya, tak ada apa. Lagi teruk, lagi dahsyat, balik bukan dengan tangan kosong, bawa beban. Bawa dosa yang tak sempat nak minta ampun. Ya, dosa yang belum diampuni. Hui, subhanallah tuan puan. Ya, benda ni memerlukan rawatan. Dan ini kita kena belajar halus benda ni, macam mana nak rawat. Kalau kita tak halus, masalah, sebab bisikan setan ni halus, sehalus. Ada dengar setan cakap tak? Dengar lah, suara apa? Suara setan. Ada dengar? Tak dengar. Ya? Halus. Sampai bunyi pun tak dengar. Halus. Orang bendanya pun tak nampak. Halus yang teramat. Tak disedari. Boleh jadi tak disedari. Jadi kita pun kena belajar cara halus juga. Kita pun kena berhalus juga. Nak apa? Nak berlawan tadi ni, ambil badminton ni. Jangan lupa badminton tadi, ya? Nak berlawan tu. Jadi kena tengok, ya Allah, aku nak apa daripada apa yang aku buat ini. Ya? Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, para muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Sekejap, ya? Yang keempat. Sebelum saya sebut yang keempat, alhamdulillah nampaknya tak tidur, ya? Sebenarnya saya lupa, ya? Ustazah ambil kata-kata salah seorang ulama, ya, tapi masa saya catat ni saya tak catat nama orang alim tu, ya. Jadi ni kadang-kadang catatan kita pun tak cukup baik, ya. Orang yang mengetahui kadar dirinya selalu melandaskan tindakannya kepada redha Allah. Orang yang tahu hakikat diri dia. Macam mana dia ulas? Sebab dia tahu setiap benda yang dia buat dalam hidup ini itu memerlukan kepada taufik daripada Allah. Memerlukan kepada pilihan Allah. Memerlukan kepada nikmat Allah. Memerlukan kepada pertolongan Allah. Memerlukan kepada kekuatan Allah. Kalau tak ada semua tu tuan-puan, takkan berlaku.
Jadi orang-orang yang kenal diri, dia tahu bahawa dia dikayakan oleh Allah, dicerdikkan oleh Allah, dicantikkan oleh Allah, diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Di maknanya apa? Ada yang melakukan, ada yang memberi. Siapa? Allah. Jadi apa yang paling besar dalam hidup kita? Allah, bukan amalan kita. Ini mengenal hakikat diri. Baik, Ustazah baca ada satu doa tuan-puan sekalian yang boleh salin tu, ya insya-Allah mudah-mudahan dapat beramal. Doa ini sebenarnya dalam klasifikasi doa menjauhkan daripada kesempitan hidup. Tapi tengok macam mana doa-doa makthur ya tuan-puan sekalian, selalu kalau kita lihat salah satu daripada sifat doa-doa makthur ni tuan-puan, atas tu memang puji-pujian kepada Allah. Atas tu menggambarkan bagaimana kita seharusnya mengenal Allah Azza wa Jalla. Nanti kat bawah doa tu barulah bahagian kita. Barulah bahagian kita. Kenapa Zah kata macam tu? Sebab memang ada seorang ya tuan-puan sekalian, ada seorang sahabat dulu tanya pada Nabi. Nabi ajarkan kepada beliau tu doa-doa, tapi kemudian dia tanya Nabi, itu bahagian Allah, bahagian aku yang mana? Ya, sebab atas tu memang puji-puji-puji, ujung tu Nabi suruh baca Rabbighfirli warhamni, macam doa duduk antara dua sujud tu. Sebab dia sampai cakap, itu bahagian Allah, mana bahagian aku? Tapi memang macam tu selalu doa-doa maksud kita berikan tasbih pada Allah. Ni contoh. Contoh satu doa yang Nabi ajarkan, Nabi kata pada Muaz, wahai Muaz, ucapkanlah doa ini. Jauh daripada kesempitan hidup. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tak habis lagi ya? Ini bahagian yang macam sahabat tadi lah. Itu bahagian Allah, bahagian aku yang mana? Bahagian kita nanti dulu. Wahai Allah yang memiliki seluruh kerajaan, kekuasaan, tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan pada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi' وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ, dan kau boleh cabut kekuasaan kerajaan daripada siapa yang engkau kehendaki. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Sebab tu tadi ulama tadi kata apa? Aku kenal diri aku bila aku buat sesuatu yang paling besar tuan-puan, memang kena syukur pada Allah sebab Allah pilih. Kalau macam ni lah kita faham tuan puan, mana nak masuk perasaan nak sum'ah, nak riak, nak ujub. Ya, sebab apa? Nak melaksanakan hak itu pun dah susah. Dah apa dia? Berikan syukur pada Allah sebab kamu terpilih. Kamu terpilih solat subuh berjemaah pagi tadi. Kamu terpilih datang majlis ilmu. Kamu terpilih untuk bagi sedekah. Kamu terpilih untuk baca Quran. Kamu terpilih. Terpilih tu satu nikmat. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah boleh muliakan siapa yang Allah kehendaki. Allah boleh jatuhkan siapa yang Allah kehendaki. Allah boleh hinakan siapa yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, di tangannya kekuasaan, di tangannya segala kebaikan. Di sisi Allah segala kebaikan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau wahai Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Ini pesan Nabi pada Muaz. Muaz, ucapkanlah. Lalu kemudiannya disambung lagi. Rahmanud dunya wal akhirah tu'tihuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha. Rahmanud dunya wal akhirah, yang maha pengasih di dunia dan di akhirat. Dia memberikan dunia dan akhirat pada siapa yang dia kehendaki, dan dialah yang mencegah keduanya dunia dan akhirat daripada siapa jua yang dia kehendaki. Allahu Akbar, ini kuasa mutlak yang ada pada Allah Rabbul Jalil ya Allah Azza wa Jalla. Kuasa mutlak semuanya, kehendak Allah, pilihan Allah, kekuasaan Allah. Jadi kata ulama tadi tu ya,
Macam mana aku nak sum'ah? Macam mana aku nak riak? Macam mana aku nak ujub? Bahkan aku dipilih pun untuk berniat, tergerak hati nak buat benda baik tu pun, itu nikmat yang terlalu besar. Aku tak tahu nak syukur macam mana nikmat dipilih. Belum nikmat buat. Belum nikmat memperhalusi niat. Belum nikmat melakukan amal dengan baik. Belum. Baru terpilih. Sebab semua benda akan tertakluk kepada apa? Kehendak Allah. Idza arada Allahu syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Irhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin min siwak. Itu doa dia. Ya Allah, maka engkau rahmatilah aku. Irhamni rahmatan, maka engkau rahmatilah aku dengan rahmat. Tughnini biha, ya engkau akan kayakan aku dengan rahmat tersebut. Ya, an rahmatin min siwa, bukan dengan sesuatu yang lain selain daripada rahmatmu. Ini doa ni tuan-puan sekalian. Doa Nabi ajar Muaz, ya, mengelakkan hidup daripada segala bentuk kesempitan, lebih khusus lagi kalau ditimpa hutang yang berat-berat. Ya, kalau ditimpa hutang, hutang ni sempit ke tak sempit? Oi, sempit hutang, ya. Ha, dalam banyak-banyak masalah, masalah hutang ni susah. Sebab kena buru, kena kejar. Ya. Ha, jadi ini yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustazah merujuk kepada doa tadi sebab nak cerita yang tadi apa yang ulama ni sebut, betapa besarnya rahmat, nikmat, taufik, hidayah sehingga kita dapat melakukan amalan tersebut. Jadi jangan dirosakkan amalan itu hanya kerana mengharapkan sesuatu yang lain selain daripada Allah. Ini cakap senang tuan-puan. Cakap senang, masya-Allah. Kena berjuang. Mana berjuang, ya, lebih hebat daripada pemain badminton tadi. Ha, berpencak silat jelah kerja hari-hari tuan-puan. Bersilat dengan apa? Dengan nafsu dan setan. Silat. Kadang baca Quran, kadang baca doa ni, baca ruqyah, baca, oh ya Allah, dia datang, kacau hati kita, dia datang. Kita tahu tuan-puan, kita alami benda tu, itu pengalaman hidup kita sebagai hamba Allah, dia datang. Menangis, minta tolonglah ya Allah, busuknya hati ni ya Allah, datang, datang. Nah, tengok tu dia tak puji pun, padahal kamu bagi sedekah lagi banyak pada Kak Timah sebelah. Ya, Kak Timah tu pandai mengendeng-endeng bodek-bodek. Ya, itulah. Kamu bagi hin-hin sikit, bagi hin-hin. Dia orang tak tahu ni, tak tahu. Ya, contoh kalau ada orang sebut, okey, yang paling banyak bagi derma untuk masjid ni adalah Hajah Zaleha. Dia tanya-tanya kita, berapa dia bagi? Sampai dapat-dapat yang terpaling banyak tu. Kita tu dah mula ada rasa tu. Ya, tanya kat orang sebelah kata, yelah dia bagi. Dah ada dah itu kat Salwa Kia, Hajah Zaleha bagi kurang lebih dalam 70 ribu. Padahal kita tahun lepas baru lepas bagi cek 98,000. Sekarang apa jadi urusan tu? Ha, nak diam ke nak cakap macam mana? Nak petikai ke nak buat apa? Mungkin ada kesalahan manusia dalam menilai, ya, tuan-puan sekalian. Tak perasan Allah nak tutup mata manusia daripada pandang. Sebab apa? Sebab Allah kesian kat kita. 98,000 duit kita dah pergi dah. Jangan sampai pergi sia-sia. Jangan sampai pergi sia-sia. Dunia tak dapat, akhirat pun putih mata. Ada banyak keadaan Allah tutup. Biar apa? Biar kamu dapat pahala ikhlas. Biar kamu rasa sakit atas dunia sebab manusia tak nampak. Tapi akhirat besok Allah akan pendengarkan kepada semua manusia. Kamu akan nampak. Tapi kalau tak betul-betul tuan-puan, tak senang duduk. Malam tu mesej Kak Salwa. Ya, akak dah cek semua ke? Itu soalan mula-mula tak puas hati. Allahu Akbar. Tuan-puan bersilat sungguh kita nak jaga hati biar bersih. Ya? Itu yang keberapa tadi? Oh, yang keempat, ya. Yeah. Kadang-kadang yang kelima tanda nak cepat balik, kan? Baik, yang keempat. Tadi yang keberapa? Tadi yang ketiga, kan? Okey, ustazah catat. Jadi tuan-puan jangan bergaduh, ya. Yeah. Yang pertama adalah memperhalusi niat. Yang kedua tadi mulakan dengan dua konsep tadi. Bismillah dengan La hawla wa la quwata illa billah. Yang ketiga adalah kenallah diri kita betul-betul, hakikat keadaan kita. Jadi Alhamdulillah sepakat, ya, yang nombor empat.
Ya, yang keempat adalah melindungi diri daripada godaan iblis, nafsu dan dunia. Ustazah dah hurai sikit sebanyak tadi kan, macam mana iblis, ya. Kemudian kita tengok godaan nafsu dan godaan dunia. Yang ini tuan puan sekalian, godaan dunia ni, godaan dunia, ya. Masya Allah. Okey, kita cakap satu perkara. Antara ubat paling baik untuk godaan nafsu dan dunia adalah sedekah. Ini kena faham betul-betul tuan puan sekalian, ya, kena faham betul-betul. Sebab mungkin ada di kalangan kita yang rasa macam, eh, dah bagi dah sedekah. Ya, dah bagi dah sedekah. Ya, kita ni benda ni halus, kita tengok perlahan-lahan, ya, tuan puan. Benda ni untuk ustazah, untuk kita semua. Terlalu banyak dalam Al-Quran yang menyebut tentang orang yang berinfak di jalan Allah. Sangat banyak. Ya, sangat banyak. Jadi kita kena faham sangat. Macam mana sebenarnya infak di jalan Allah ni? Macam mana mengeluarkan sesuatu di jalan Allah? Ya, mengeluarkan sesuatu di jalan Allah maknanya memang kita mengharapkan keredaan dan pandangan Allah. Okey. Kadang-kadang ya tuan puan, kita rasa kita dah banyak bagi sedekah, tapi kita ingat bab yang kita sedang bincang ialah sedekah menjadi penawar terbaik kepada penyakit-penyakit yang berkait nafsu dan dunia. Nafsu dan dunia. Dan kadang-kadang kita mungkin boleh rasa yang kita dah buat dah, tapi kenapa hati kita masih busuk? Kita dah sedekah, tapi kenapa nafsu kita makin besar? Kita dah sedekah, tapi kenapa kita punya kecintaan kepada dunia tak hilang-hilang? Kat sini kita nak tengok. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita sedekah, ya, sedekah yang boleh, kita kena ada satu perhatian, fokus kita, sedekah yang boleh mencuci yang kat dalam. Mencuci kat dalam. Kita sedekah, tapi boleh jadi sedekah kita belum sampai tahap mencuci yang kat dalam. Tuan puan, saya tak kata orang, Ustazah Simalang mengalami, melalui. Berapa banyak kadang-kadang kita sedekah tapi dengan tujuan nafsu dan dunia. Ya? Tak ada, akak ni Ustazah datang bukan apa. Akak sebenarnya dia mohon satu projek. Jadi kak datanglah nak bagi sedekah ni. Mudah-mudahan dapatlah projek tu. Pula dah. Tuan-tuan nampak tak? Benda ni sangat, yelah, benda ni kena tengok. Tak kata orang, kita. Ya, kita. Nampak tak? Kita buat sedekah. Tapi ke mana hala tuju kita tadi? Biar dapat projek tu. Ya? Okey, kita sedekah. Alah bagi je, apa nak risau kat timah, bagi je. Bagi RM10, Allah ganti 10 kali ganda. RM10 kali 10, 100. RM100 ke? RM tu lagi, ringgit tu lagi. Cerita habis lagi, cerita ringgit, 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 dolar, ringgit, dolar, ringgit. Nampak tak apa yang kita sebut tuan puan? Nampak tak apa yang kita sebut? 10 kali ganda yang Allah tawarkan, ganda-gandaan yang Allah tawarkan, bukan duit tuan puan nilai dia, bukan duit. Kalau kita kecilkan nilai tu pada duit, sian kita. Betul-betul kita mata duitan. Sampai dalam bab tu pun kita tafsirkan sebagai duit. Terlalu luas kebaikan yang Allah nak bagi. Allah akan gandakan sesuka Allah. Seluas-luasnya. Allah itu wasi'un alim. Ya rahmat Allah maha luas. Kebijaksanaan Allah yang maha hebat. Segala-galanya milik Allah. Langit dan bumi. Pandailah Allah nak gandakan. 10 kali ganda. 700 kali ganda. Ya, berapa kali ganda pun, bahkan biraira hisab. Sampai tak terhitung gandaan-gandaan yang Allah akan bagi. Tapi jangan kita kata, bagi RM10, nanti Allah bagi balik semula RM100. Tak habis-habis cerita dunia kita. Tak habis-habis cerita nafsu kita. Tak habis-habis cerita duit kita, tuan puan. Sebab tu kadang-kadang dalam sedekah kita, kita tak mengharapkan libtigha'i mardatillah. Orang bagi sedekah ni tuan puan, hati dia takut dengan Allah. Bukan makin agah. Dia makin besar diri. Kita kau dapat bagi sedekah, mujur, alhamdulillah, syukur dapat keluar sedekah. Tak ada. Jangan masuk rasa nak bangga diri. Dia nak rasa nak tengok orang tu. Tu semua penerima sedekah tu. Tak macam akak pemberi. Tak payah tuan puan, sama ada keluar ataupun tak keluar ayat tu. Tak payah.
Sebab apa? Mujur ada orang miskin, yang sebab tu kita boleh bagi sedekah. Mujur ada orang minta, dapat kita keluar sedekah. Kita ni jadi kalau tak ada orang minta kan, tak ingat pula nak sedekah. Betul tak tuan-tuan? Tengok ayat Quran surah sekejap, jangan tulis surah lagi. Saya tak catat surah kat sini. Masya Allah. Ya, dah lupa nak catat. Ayatnya berbunyi, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang ketika mana yang dia memberikan daripada harta dia, dikeluarkan daripada harta dia, dia bagi sedekah, dia bagi infak. Ketika mana dia beri harta dia, dikeluarkan sedekah dia, keadaan wa qulubuhum wajilah, ini hal, ya, ayat tu hal, maknanya apa? Keadaan diri dia adalah hatinya sangat takut. Wajilah ni menggeletar takut hati dia. Bagi sedekah untuk masjid, ya, tak kisahlah sedekah apa pun bagi, katalah bagi 1,000, wa qulubuhum wajilah, hati dia gemetar takut. Ni buat amal dalam keadaan kita masih rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Sebab dia tahu hakikat satu hari besok dia akan kembali kepada Tuhan dia, dan semuanya akan jadi jelas dan nyata. Bahkan pemberian yang dikeluarkan pun sebenarnya untuk siapa dan tujuan apa. Jadi takut. Bukan nak berbangga, jauh daripada berbangga, jauh daripada nak minta pujian orang, jauh daripada nak minta penghormatan, jauh. Sebab apa? Dikeluarkan dalam keadaan hati tu penuh takwa kepada Allah. Muslimin muslimat, saya baca satu kitab beritahu. Sayyidatuna Fatimah, ya, Fatimah Az-Zahra, anak kesayangan Rasulullah SAW, nak bagi sedekah duit dirham. Nabi tengok Sayyidatuna Fatimah kikis. Dekat duit dirham tu ada karat, berkarat kan? Kikis. Lalu ditanya, kenapa kamu kikis-kikis karat dekat dirham tu? Lalu dijawab oleh Sayyidatuna Fatimah. Fatimah kata, kerana duit ini akan sampai di tangan Allah lebih dulu daripada tangan penerima sedekah. Nampak jawapan dia tuan-puan? Masya Allah. Nampak sedekah ni apa dia? Urusan kita dengan Allah. Fatimah kata, sebab duit ini akan sampai dulu di tangan Allah lebih dulu daripada apa? Yang ni sedekah. Yang ni sedekah mungkin duduk kat situ. Kan nak beritahu, ini gambaran lah tuan-puan. Nak beritahu apa? Amalan ini amalan untuk Allah, kerana Allah. Dan semuanya akan dihitung, diganjari juga oleh Allah. Yang nampak Allah, yang jaga Allah. Besok yang akan sebut balik pun Allah, 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 Allah. Jadi kalau sesuatu nak dipersembahkan kepada Allah, nak buat yang elok ke yang buruk? Yang elok. Sampaikan duit yang ada apa? Yang ada karat, dikikis oleh Fatimah. Kita duit yang koyak tu lah masuk tabung masjid. Ah, pandailah JK nanti. Nampak tak kita punya perangai tuan-puan? Ya? Mana yang tak elok tu kita bagi kat orang kan? Duit yang kadang-kadang ada macam-macam dakwat dah apa semua, kita bagi sedekah kat orang. Kita pun tahu kan orang tu kurang gelibut dalam menguruskan duit kita tu kan, laku tak laku. Apa ni dia lah. Sebab kita fikir duit tu sampai ke orang tu, kita lupa yang tengah-tengah jalan tu apa dia tuan-puan. Duit ini lebih dulu sampai pada Allah daripada orang tu. Fatimah sebut. Ya Allah, macam mana sedekah-sedekah kita yang dulu-dulu tu. Ya, kadang-kadang yang sedekah muka marah pun ada juga. Tabung ni lalu sini, dah ambil lah. Dia cakap kat siapa? Cakap kat tabung ke cakap kat siapa sebenarnya? Siapa yang dulu terima? Allah ke tabung? Allah! Takkan kita cakap macam tu? Masya Allah tuan puan. Ya Allah ya Tuhan. Saya tak kata kat orang, saya kata kat ustazah sendiri. Ini benda yang saya bincang ni. Pagi tu dah bincang ustaz. Ya, bincang ustaz. Tolonglah saya bang, tolonglah saya. Ya, kadang-kadang keberatan untuk sedekah yang menyucikan hati. Sedekah menyucikan hati ni, dia terasa sakit kat sini. Nah, dia terasa, ya Allah, itu boleh beli gelang tu. Ha, dia terasa. Dia terasa tuan-puan ya. Kalau setakat kita duit dalam bank ada RM200,000. RM5, RM10 tak masalah. Tak ada masalah itu. Ikhlas, yang penting ikhlas. Kita kata bukan masalah tu. Tak nyuci hati. Katalah ya, ada RM200,000. Betul-betul duit tak ada apa nak buat. Rumah dah ada, kereta dah ada. Apa lagi?
Tak ada apa. Baju puas dah sedekah orang. Tak habis-habis. Ya, punya banyak koleksi kita. Apa nak buat? Kita pun tahu. Ya, kita umur banyak mana dah. Besok nak paraid kan lah duit tu. Tapi nak bagi masa kita sehat, nak bagi masa kita hidup, sakit tuan puan. Takut. Takut. Eh, mana dah tahu besok nak guna. Bukan senang nak minta dengan orang. Ah, macam-macam datang perasaan. Macam-macam. Sebab tu nak bagi tahu orang yang sampai bagi sedekah, yang menyucikan hati dia sampai dia kena tambah. Apa dia? Dos tawakal daripada Allah. Tambah. Sebab apa? Aku ni ada masalah kat tawakal ni. Sebab tu aku cakap tadi, eh janganlah bagi. Esok kalau kita sakit, esok kalau kita susah, ah, tawakal tu kurang. Betul tak tuan puan? Orang lain boleh hidup je dalam akaun, akaun bank pun tak ada. Hidup je acik tu. Ni acik ada akaun bank, bank, bank apa dia katakan. Dia tak ada akaun pun tak ada. Kita melambat-lambat akaun. Ya? Nak beritahu boleh hidup je dia. Makan, minum. Sebab keperluan kita bukan banyak sangat kan sebenarnya tuan puan. Yang lebih tu nafsu je, keinginan. Tapi kadang-kadang sedekah kita tak sampai. Tak sampai bersihkan. Angkat tawakal, tawakal kita pada Allah. Angkat pergantungan pada Allah. Ha, baru nanti boleh sedekah banyak-banyak. Ini maksud ustazah tuan puan. Sedekah ni menyucikan hati. Nabi SAW lepas raya haji, lepas raya puasa, bentangkan dekat apa depan orang perempuan ni. Ha, nak bersih hati sebenarnya kan. Kan banyak cerita yang Nabi kata, orang perempuan hati-hati, ya, aku dapati kamu ni ada ramai dalam neraka. Tapi apa yang Nabi pesan pada orang perempuan? Ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai sekalian perempuan, hendaklah kamu bersedekah. Ya, dan perbanyakkan istighfar kepada Allah. Kerana aku dapati kamu ramai dalam neraka. Ha. Apa kaitan tuan puan sedekah dan istighfar tadi dengan sikap-sikap kita yang lain tadi? Sebab sikap-sikap yang lain itu menjurus kepada masalah hati. Jadi sedekah ni tuan puan sampai boleh membersihkan hati. Nak bersih hati. Ustazah ambil satu kisah tuan puan, kisah Imam Abu Hanifah. Masya-Allah. Ya. Daripada kisah ni pun ni kita boleh nampak tuan puan bersihnya hati nak banding dengan kita. Imam Abu Hanifah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seorang ialah seorang ulama besar kan, ya, mewakili satu mazhab, sempat hidup pada hujung maknanya zaman Bani Umayyah, kemudian bersambung dengan Abbasiyah, ya. Jadi dia disantuni oleh seorang khalifah namanya Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur ajak jemput, ya, penuh penghormatan ni pada Abu Hanifah untuk datang ke istananya mengajar. Maknanya macam ni lah, mengajar, ya, bagi kuliah apa semua. Lepas tu tuan puan sekalian, lepas mengajar semua tu, Imam Abu Hanifah nak balik. Bila nak balik tuan puan, Khalifah Al-Mansur telah menitipkan pada Imam Abu Hanifah satu uncang yang besar. Maka dilihat dalam uncang tu ada duit sebanyak 30 ribu dinar. Banyak tuan puan, duit emas 30 ribu dinar. Soalan ustazah yang pertama, kalau tuan puan dapat, ambil ke tak ambil? Takut ada yang kata macam ni, ustazah mana nanya orang. Cuba tanya ustazah. Tak jawab jujur, eh? Ustazah ambil. Ha, ya? Mungkin ustazah ambil. Mungkin. Besar betul kemungkinan tu. Ya? Tapi Imam Abu Hanifah telah jawab begini kepada Khalifah Al-Mansur. Apa dia jawab? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku ni orang asing kat Baghdad ni. Aku tak tahu mana nak simpan duit sebanyak ini. Dan aku fikir juga tentang keselamatan simpan duit banyak-banyak ni. Boleh tak wahai Amirul Mukminin, duit ini disimpan di tempat yang paling selamat, iaitu di Baitul Mal? Kalau aku ada masalah, aku perlu, aku akan datang Baitul Mal dan aku akan ikut prosedur biasa. Mohon daripada Baitul Mal. Masya Allah. Tak terima tuan puan. Suruh hantar ke Baitul Mal. Tapi dengan bahasa yang sangat manis. Apa dia? Simpankan di sana. Bila meninggal Imam Abu Hanifah, menangis Khalifah Al-Mansur sebab didapati di rumah Imam Abu Hanifah sebenarnya banyak duit.
Sebab Imam Abu Hanifah ni seorang usahawan hartawan, tuan-puan sekalian. Maknanya alasan tak tahu nak simpan mana, alasan keselamatan, itu bukan alasan sebenar. Sebenarnya tak nak terima 30 ribu dinar hasil daripada mengajar tadi. Tapi nak jawab tu pun berhemah supaya tidak melukakan hati orang yang memberi. Koklah kita tuan-puan orang bagi, tak nak dunia belaka ni. Sedapnya jawapan kita. Malulah orang yang bagi tu, macamlah kita ni bagi kat dia dunia. Siapa tahu niat kita bagi? Betul tak tuan-puan? Kadang-kadang kita menolak pemberian pun mencacatkan hati orang lain. Seolah-olah kita mengangkat diri kita, seolah-olah kita ni memang tak nak dunia-dunia. Jangan jawab macam tu. Imam Abu Hanifah jawab sangat berhemah. Simpanlah di tempat yang paling selamat, Baitul Mal. Imam Abu Hanifah, tuan-puan sekalian, rupanya ada satu perusahaan perniagaan, iaitu perusahaan perniagaan pakaian daripada bulu. Kedai itu, kedai Imam Abu Hanifah tu antara kedai yang paling ramai sekali orang datang. Antara. Jadi kita boleh bayangkan keuntungan yang besar. Tapi tuan-puan nak beritahu ya, ini golongan yang tak terpesona dengan dunia. Ini golongan kalau pun Allah bagi, nampak zahir macam bagi dunia, macam bagi duit, macam bagi harta. Tapi hati bersih. Tak rosak dengan semua tu. Apa berlaku tuan-puan? Tiap-tiap hujung tahun, Imam Abu Hanifah ya dengan pasukannya akan tengok, hitung. Okey, ni keuntungan besar. Apa yang dibuat? Imam Abu Hanifah mengambil sekadar keperluannya saja. Adapun yang lain-lain tu ke mana? Diberikan kepada qari, orang menuntut ilmu, diberikan pada ulama, diberikan kepada orang yang mengajar hadis, diberikan kepada orang yang terkait dengan apa? Dengan ilmu, diberikan. Makanan, pakaian, penginapan. Dan saat Imam Abu Hanifah memberikan semua itu kepada setiap orang tersebut, lihat, dengar macam mana hebatnya perkataan, ya, berhemahnya perkataan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sebut begini. Ya, kurang lebih lah. Ya. Imam Abu Hanifah kata, demi Allah, sesungguhnya ini bukan daripada hartaku, tapi ini adalah kurniaan Allah untuk kamu hanya melalui aku. Maka tidak ada siapa yang boleh menghalang kurniaan Allah yang Allah kehendaki untuk diberikan kepada sesiapa sahaja. Terimalah. Ini adalah bahagian kamu yang Allah jadikan aku sebagai perantara yang mengusahakan perniagaan ini. Masya Allah, tuan-puan. Tak ada nak mengangkat diri dan tak ada nak menjatuhkan orang yang menerima. Ini memang untuk kamu. Saya pulangkan. Rasa macam mana, tuan-puan? Kalau bagi sedekah, beritahu ni memang duit akak. Ambil kak, memang akak punya kak. Heran nak kak tu bila masa kau curi, dia katakan. Ya. Bagi kak ni memang kak punya, hanya melalui saya. Ada rasa nak pujian tak? Ada rasa nak kemuliaan tak? Ada rasa nak penghormatan? Hanya memberikan apa yang memang orang punya, tuan-puan. Kalau ada kat kita pun rosak, jadi kita rasa bertuah dapat bagi. Betul tak? Virus tu kalau ada kat kita rosak, rasa seronok tak dapat keluar kan? Seronok. Tak ada rasa nak bagi rasa hebat, oh hebatnya. Ya, tak ada. Malah terima kasih dapat dikeluarkan. Macam itulah, ya, harta-harta yang boleh jadi berpotensi merosakkan kita, kita keluarkan sedekah, dengan jalan sedekah, insyaAllah. Semua tu benda yang baik. Imam Abu Hanifah tunjuk, tuan-puan, kita boleh menung sekejap, merenung, ya Allah, hebatnya. Cakap senang, cuba duduk kat tempat tu. Allah bagi berjuta-juta, tuan-puan sekalian, Allah bagi, ya Allah, kaya. Boleh tak ambil bahagian keperluan je? Yang lain difaraidkan buat beasiswa. Itulah perkataan yang sesuai juga ya. Seolah-olah macam Imam Abu Hanifah yang bagi beasiswa lah kat semua orang terkait ilmu. Ambil. Sebab kaya. Sebab ada duit. Cakap senang. Bila masa kita nak buat, macam-macam datang. Apa yang datang? Nafsu dan hubbud dunia wa karahiyatul maut, penyakit wahan, iaitu cintakan dunia ya dan juga benci kepada kematian. Tak dapat nak sedekah bagus-bagus, tak dapat. Itu sekadar ni je. Allah bagi RM100, itu pun sebab berharap yang 10 kali ganda tu kan. Ya? Jadi mana satu nak dipakai sedekah yang menyucikan hati ni, tuan-puan? Belum lagi yang kita bagi, ya Allah.
Sebab tu Zah memang ya ada beberapa orang yang Zah kata, ya Allah ya Tuhan, tak dikenal pun, orang tak kenal pun, tapi boleh bagi. Ya, ini peninggalan suami, ya, dia kata dia bagi berapa, 600 ribu ke apa dulu, ya, satu cek tu untuk tahfiz ustazah. Ya Allah, Zah kata biar betul lah cik ni. Ya, dia pakai kereta Volvo lama. Kereta tu dah 2 km dah dengar bunyi dah. Tunggu tak sampai-sampai. Ha, macam tu lah nak beritahu lamanya kereta tu. Ya, kalau kita macam-macam selera dah keluar, macam-macam selera dah keluar dengan duit ratus-ratus ribu, entah berjuta dia ada. Tapi dia pakai yang tu je. Dia kata, alah nak pergi ni ustazah, dekat-dekat je. Office pun dekat, apa tempat kuliah pun dekat. Dan pernah accident, naik empat-empat tayar tu ke atas. Elok yang makcik tu keluar. Ya, makcik tu dah tua. Ha, dah tua dah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Kau tanya ustazah siapa namanya, ustazah lupa namanya. Allahu Akbar. Nak bagi tahu, Allah tak takdirkan dia terkenal kat dunia. Dekat akhirat siapa tahu, ya tuan-puan, sampai ustazah pun lupa nama orang yang sedekah 600 ribu ke 500 ribu. Tak lekat kat kepala ustazah. Cerita je lekat. Nama tak lekat. Orang tu masih ingat dalam fikiran. Allahu Akbar tuan-puan. Bukan senang nak bagi macam tu. Tak apa ustazah, ni saya bagi. Saya berdoa berharap pahala ni sampai pada arwah suami saya. Jadikan asas pada tahfiz tu. Ha, itu tanah tu ya. Ha, asas dia. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, ini yang Ustaz katakan tadi. Sedekah ni dah sampai kena tahap tu. Ya, sampai tak jadilah kita ni ha, nak mengikutkan nafsu. Sebab apa? Dah keluar tadi sedekah. Bunyi mula-mula tu memang bunyi macam kecewa lah ya. Tapi kita ni mujahadah nak mengubat hati ya tuan-puan sekalian. Tuan-puan boleh rujuk surah Ali Imran ayat 13 hingga 17, ayat 14 hingga 17 ya. Kemudian surah Al-Furqan. Kalau surah Al-Furqan ayat berapa ya? Ayat tentang wa'ibadur rahman ya. Ali Imran 14 hingga 17. Ayat 14 bunyi dia macam ni. Saya bacakan sikit-sikit pangkal ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisaa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dihias, zuyina, benda jadi cantik, benda jadi menarik, benda jadi memanggil-manggil sampai tergoda dan menggoda. Apa dia? Kecintaan terhadap wanita. Ha, ya. Tu angguk akak-akak tu dah jauh angguk tu kan. Ini macam elok suami akak dengar ni ya. Ah memang betul, memang elok muslimin dengar. Ingat ya, fitnah wanita ya. Kita orang perempuan macam-macam pula fitnah yang lain ya. Ha, kita selera kita banyak juga macam-macam. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa. Adanya nafsu kecintaan terhadap perempuan, terhadap anak-anak, terhadap segala bentuk khazanah perhiasan dunia ya, segala bentuk perbendaharaan dunia daripada emas, perak ya, tanaman, binatang dan sebagainya. Tapi semua itu dalam daerah apa? Zalika mata'ul hayatid dunya. Itu hanya kesenangan dunia. Dan banyak yang memberatkan pikiran kita adalah kesenangan dunia. Banyak, pening dalam kepala ni, urusan tak habis-habis, urusan sebenarnya dalam daerah ini, daerah dalam surah Ali Imran ayat 14. Daerah apa? Mata'ul hayatid dunia. Bahkan ini ustazah ada banyak sangat dah jumpa macam-macam jenis orang jugaklah tuan-puan ya. Ada sampai yang cakap, ustazah, dia kata, sekarang ni penyakit kahwin ramai ni sebab prestij. Ya? Yeah? Sebab prestij. Dia kata, prestij apa? Rupanya, kalau kahwin seorang, ini low class. Katanya, kan ustazah yang cakap.
Oh, Ustaz kata, oh ya ke? Ustaz kata, ha. Ya, jadi ingat eh tuan-puan, zuyina, benda tu macam-macam kaedah nak dihias sampai nampak, oh kalau kahwin ramai rupanya high class. Tapi tak cakap pasal tanggungjawab. Ya, tak cakap pasal takwa kepada Allah. Sebenarnya yang paling high class, yang ini ayat 15 nak sebut. Cerita high class, low class ni tengok ayat 15 ni. Ya, yang lain-lain tu tuan-puan sekalian, tak kira lah dalam bab apa pun, jangan diukur seperti itu. Jangan diukur pada banyaknya harta. Jangan diukur pada sikit banyaknya anak. Kan Allah sebut keluarga, anak, wanita. Jangan ukur banyak sikit. Tapi ukur kualiti dari sudut mana? Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum. Katakanlah, aku akan terangkan kepada kamu dengan sesuatu yang lebih baik daripada semua yang telah disebutkan tadi. Ada yang lebih baik. Bukan bermaksud kita mengelak daripada perkahwinan, bukan bermaksud kita mengelak daripada anak-anak ataupun apa. Tapi ingat, semua benda tu mesti dalam kerangka apa? Kerangka lillazina taqau, iaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Mesti takwa. Jadi nak harta banyak pun takwa, nak kawan banyak pun takwa, nak kahwin banyak pun takwa, semuanya takwa, 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 takwa. Lillazina taqau. Takwa adalah takut dengan Allah. Cermat, hati-hati. Yang aku buat ini boleh jadi Allah terima, boleh jadi Allah tolak. Yang aku buat ni boleh jadi makin dekat aku dengan Allah atau makin jauh. Yang aku buat ni boleh jadi makin dekat dengan syurga atau makin dekat dengan neraka. Jangan kata benda yang besar-besar. Bahkan satu perkataan tu pun ada dampak dia ada atas satu perkataan yang kita sebut. Sama ada perkataan itu mendekatkan kita dengan syurga atau mendekatkan kita dengan neraka. Ini kan benda-benda besar yang lain. Mesti perhitungan dia adalah takwa. Panjang ayat tu tuan-puan, tengok ayat 16. Siapa dia orang bertakwa yang Allah nak bagi syurga apa segala macam tu? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Iaitu orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, kami beriman, ampunkanlah dosa kami dan jauhkanlah kami daripada neraka. Ini sifat orang bertakwa. Ya, sentiasa meneguhkan iman, sentiasa mengaku salah diri sendiri di hadapan Allah, minta ampun dan sentiasa nak menjauhkan diri daripada neraka. Siapa lagi sifatnya? As-sabirin, mereka adalah orang yang sabar. Was-sadiqin, mereka adalah orang yang benar. Wal-qanitin, mereka adalah orang yang taat. Wal-munfiqin, mereka adalah orang yang mengeluarkan infak. Wal-mustaghfirina bil-ashar, mereka adalah orang yang beristighfar pada waktu sahur. Ini tuan-puan nak bersihkan hati ni, ya? Tengok. Takwa, ini golongan dia. Termasuk tadi yang sebenarnya saya nak highlight kat mana? Yang mengeluarkan infak. Termasuk. Sebab apa? Dia boleh jadi rawatan kepada penyakit ataupun kepada keadaan yang disebut dalam ayat yang ke-14. Macam mana ni? Semua suka belaka ni. Ya, semua selera, semua cita rasa tinggi. Macam nak buat ni? Ah, ni, balik-balik pada ayat ni. Ya, kena sabar-sabar. Kena taat. Kena yakin, kena banyak minta ampun, kena istighfar waktu sahur, kena banyak keluarkan sedekah. InsyaAllah akan membersihkan hati. Nanti bertemulah dengan paling murni hati tu adalah ikhlas. Itu paling murni tu. Ya, jadi banyak lagi kita punya proses nak bersih, banyak sangat yang tersangkut-sangkut. Sampai tak boleh sampai dekat ikhlas tu. Sebab apa? Banyak lagi penyakit lain keliling tu. Ikhlas ni paling dalam, paling dalam. Tauhid kan? Buah daripada tauhid itu paling dalam. Saya ingat lagi saya pernah cerita dekat Al-Falah, ya, tentang gambaran kasar hati tu kan. Ada fuadun, ada qalbun, ya. Ingat lagi tak muslimin-muslimat? InsyaAllah boleh buat periksa tahun depan. Okey, jadi itu surah Ali Imran. Nanti boleh tengok, buat kerja rumah, tengok tadabur, ya, sifat-sifat ibadur rahman, ya, pada surah Al-Furqan. Kalau surah Al-Furqan ayat 63 sampailah 75 ataupun 74, ya, 63. Nanti boleh tengok. Termasuk dalam tu adalah orang
Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang bila dia berbelanja, dia tidak berlebihan dan tidak kedekut. Jadi dia berbelanja dalam keadaan yang sederhana, yang tepat menurut apa yang dikehendaki dalam Islam. Nah, ya ada. Sebab saya nak kaitkan dengan cerita, sebenarnya besar sangat peranan sedekah. Ya, dalam membersihkan hati, suhati yang bersih itu insyaAllah akan sampai kepada tahap yang sangat tinggi tadi, iaitu tahap orang-orang yang ikhlas. Yang terakhir, tuan-puan. Tadi dalam ayat surah Al-Imran ada sebut Al-Muqantarah kan? Ya, Al-Muqantarah. Cuma boleh tengok tuan-puan siapa ada Quran terjemahan, sebab saya nak ambil makna dia. Dalam surah Ali Imran ayat 14 tadi. Al-Muqantarah, ada satu hadis yang menyebut tentang Muqantarah. Ada hadis yang sebut tentang Muqantarah. Manusia ni dia suka banyak-banyak. Ya, dia suka berganda-ganda. Dia tak nak sikit-sikit. Ya? Sebab tu tak pernah puas-puas kita kan? Betul tak? Saya selalu sebut juga pada diri sendiri juga ya, pada kita semualah. Satu benda tak boleh percaya kalau kita cakap, kalau nafsu kita cakap ada perkataan cukup, enough. Ataupun last. Bang ni last, bang last. Sampai tak beli dah bang. Percayalah cakap saya last. Kalau abang tu percaya, memang samalah 2x5. Memang tak ada percaya. Ya, sebab manusia ni takkan cukup dengan satu, dengan sikit, nak lagi, nak lagi. Alhaakumut takatsur. Itu perangai kita tu tuan-puan. Allahu Akbar ya. Banyak-banyak berlindung, minta tolong Allah. Pilihlah kita ni. Dapat hati yang baik. Pilihlah kita. Ya, kita bukan sesiapa pun. Kita bergantung sangat pada Allah. Kita merayu, merintih. Kita bukan sesiapa ya tuan-puan. Ya, kita bukan sesiapa. Allah tak pandang kita dengan segala gelar dan pangkat. Bila kita merayu depan Allah, kita betul-betul paling hina. Wahai Allah, pilihlah aku. Muliakanlah aku. Angkatlah aku ya Allah. Ya, bersihkanlah hati aku. Jadi Nabi ada sebut satu hadis tuan-puan. Kalau memang jenis kita ni jenis nak banyak-banyak, jenis tak nak sikit-sikit, maka tamaklah kepada pahala. Boleh datang perasaan nak banyak-banyak tu, tapi kepada benda yang lain. Bukan dunia, tapi pahala. Ya, tapi kemuliaan daripada Allah, keredaan Allah. Maka dalam satu hadis Nabi sebut, ya, man qama bi asyari ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang bangun pada waktu malam, dia solat malam dan dalam solat tu dia baca 10 ayat, dia tidak akan ditulis dalam golongan orang yang lalai. Ini jaminan. Ya, Allah akan selamatkan kita daripada termasuk orang yang lalai. Macam mana cara dia? Malam-malam bangun solat, ya, mungkin solat sunat tahajud kita buat, dalam solat tu 10 ayat. 10 ayat lam yaktub minal ghafilin. Man qama bi mi'ati ayah, siapa yang bangun dengan 100 ayat, kutibalahu minal qanitin, dia ditulis daripada golongan orang-orang yang taat. Qanit. Tadi ada kan dalam ayat tadi pun ada kan? As-sabirin. Kan hujung tu ada wal qanitin. Kemudian man qama bi alfi ayah, tapi siapa bangun malam-malam solat, masa dia berdiri dalam solat tu dia baca 1000 ayat. Ini surah apa sampai 1000 ni kan ya? Makna kata 10 kali kot baca surah Al-Kahfi kan? Ya. Kalau kita tak hafal 30 juzuk tu. Siapa yang baca 1000 ayat diri dalam solat malam, kutibalahu minal muqantarin. Maka dia akan ditulis daripada golongan yang paling beruntung, pahala dia berlipat-lipat kali ganda, sentiasa hidup pahala dia. Dia tidur ke, dia sakit ke, dia bahkan mati pun pahala tu boleh jadi jariah. Allah boleh datangkan segala bentuk keadaan sehingga banyak jariah dia besok. Sebab apa? Dia bangun malam. Dia berikan masa dia kepada Allah. Dia boleh berdiri tu 1000 ayat. Dan ini dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, ingatkan Nabi Baqarah rokok tu. Tak rokok pula, sambung pula Ali Imran, masya-Allah. Ya, kita boleh baca Baqarah. Kan suspend kan kalau imam baca surah Baqarah kan? Alif Lam Mim, Allahu Akbar, lega. Kan kalau nak ngambil Baqarah berapa ratus ayat?
Masya Allah tuan puan. Betul, nak jadi orang yang habuan besar, boleh bangun malam 1000 ayat. Ya. Yeah? Boleh kalau bangun malam kan. Rasa dulu pun macam Dr. Azhar dah pernah cakap dalam terapi tahajud kan. Boleh ambil Quran macam ni. Kita mungkin tak hafal semua tuan puan, ambil baca, baca baca baca. 1000 ayat lama baca. Dah habis, letak kat mana-mana. Kalau kita ada tempat yang tinggi, letak terus dah, teruskan. Rukuk, sujud. Kita nak jadi muqantarin, ya, orang-orang yang muqantarin. Baik. Dah berapa dah muslimat tuan puan? 4. Okey, yang kelima, ya. Yang kelima ni yang terakhir insya-Allah, ustazah pun nak berhenti dah, ya. Iaitu menjaga, iaitu menghidupkan ibadah malam. Ini jadi jalan, ya. Menghidupkan ibadah malam sangat dekat dengan sifat ikhlas. Ini satu kekuatan yang sangat besar, iaitu menghidupkan ibadah pada waktu malam. Kenapa ya tuan puan sekalian? Sebab kita boleh jadi sepanjang hari itu macam-macam maksiat hati yang kita buat. Orang yang tak sempat menghidupkan ibadah malam ni jadi satu persoalan juga. Kita tanya diri kita sendiri lah, sebab kita yang tak sempat hidupkan ibadah malam tu, kan? Jadi satu pertanyaan pada diri kita, bila kita settle down kan semua tu? Bila kita selesaikan dosa hati, dosa mata, dosa telinga, bila? Bila yang kita kata taubatan nasuha, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, masa bila? Ini soalan untuk diri kita sendiri, masa bila? Masa kita kelang-kelibut siang ni tuan puan, tak sempat, ya? Ya, dengan handphone kat tangan anak kat kiri kan, ya, pegang steering kereta lagi. Macam mana? Bolehlah sebut sekali-sekala astaghfirullahalazim, ya? Tapi itu menggugurkan dosa-dosa kecil, kan? Itu belum lagi betul-betul dalam konteks taubatan nasuha, sesuatu yang boleh merubah diri kita menjadi yang lebih baik. Jadi kalau kita bukan tak memberikan perhatian terhadap ibadah malam, tanya diri kita sendiri, bila kita nak settle semua tu? Ya, banyak benda tuan puan, dia memang kena bertenang untuk settlekan. Macam-macam urusan dunia kita, ya, okeylah, okey, kita bagi masa. Apa masalahnya? Kan kita duduk, dengar, diam. Bukan bolehnya menyambil macam tu. Jadi ini urusan besar, urusan sebelum kita mati. Persoalan kita nak pergi mati ni bukan nak balut kain kapan saja. Kita nak bawa bekal, bukan bawa beban. Jadi malam tu terlalu utama bagi orang-orang yang ikhlas. Sangat utama. Ustazah sempat mencatat juga tuan puan, tandalah, tanda kat sini. Macam mana ya salafus soleh dalam melaksanakan solat-solat malam mereka? Dahlah solat malam tu rajin. Ni cerita dia ya, nak cerita ikhlas. Ini cerita yang dah solat malam, bukan cerita baru nak bertanya solat malam. Solat malamnya rajin. Lepas tu Yazid bin Abdullah bin Syekhir menceritakan bahawa seorang lelaki mendatangi Tamim Ad-Dari lalu berkata, dia tanya, okey, bagaimana khabar tahajudmu? Ada juga kadang kita pernah tanya ke kawan, kawan tanya, kononnya ialah kita dah upgrade diri kita kan. So kita pun bukan tanya khabar biasa-biasa sekarang. Tanya khabar, bagaimana tahajudmu? Dahsyat kita ni, macam-macam lah kita ni. Ya. Nah, Assalamualaikum kak, apa khabar puasa sunatmu? Bunyi macam elok, ya, bunyi macam elok. Tapi hati-hati, hati-hati. Pernah soalan tu ditanya zaman dulu. Lalu dia jawab macam mana? Dia sangat marah dengan pertanyaan tu. Ada nanya tahajud macam mana, ya? Boleh tanya kepada yang memang bukan ahli tahajud, boleh tanya. Yang tu boleh tanya. Ini ustazah mandai lah bagi pandangan ni kan, ya? Yang memang jenis tidur macam Ashabul Kahfi tu, elok tanya. Apa khabar tahajudmu bang? Tanya dia kan. Elok. Sebab tahu dah dia memang tak bangun tahajud. Dia tengah riak dengan tahajud dia. Ya? Tapi bagi ulama-ulama salafus soleh ni, jangan tanya macam tu. Jadi marah dia. Lalu dia kata apa? Demi Allah, satu rakaat solat malam yang aku tak ceritakan pada manusia lebih aku senangi daripada 100 rakaat solat malam tapi kemudian manusia tahu. Yang main ikhlasnya dia ya dengan solat malam.
Dia tak payah tanya berapa rakaat ke apa ke apa ke, tak payah. Marah dia. Masya Allah, tuan-tuan. Kita zaman hari ni ya, selagi boleh bagi hin, nak bagi hin. Malam tadi hujan kan, lepat malam tadi tu. Tapi itulah pukul 4 berhenti. Tak kita dengar pun. Yes. Jadi kotlah ada perbualan selanjutnya. Tak tidur ke? Pukul 3:30. Dah tidur dah, tapi ada memang sekarang ni macam itulah. Ya, ini selalulah muslimat, Masya Allah. Ya. Kadang-kadang kita tanya soalan, ya. Ustaz, tak adalah akak ni memang tahajud tak tinggal lah. Alhamdulillah lah, kan? Alhamdulillah. Jadi ni macam ni, cuba kita susun ayat tu tuan-puan. Selagi boleh sembunyi, sembunyi. Sebab soalan kita akan sampai juga walaupun kita sembunyikan ayat kita tadi. Ya, soalannya apa? Witir tu nak buat dulu ke sebelum? Itu soalan dia. Direct je soalan. Tak payah yang awal-awal tu. Yelah, kadang-kadang akak pun risau juga kan. Akak kadang pukul 1 dah terjaga, dah kiam. Itulah kadang-kadang 12, kadang 20. Lagi-lagi dalam dia punya cerita. Tak payah. Ya, soalan straight to the point je. Boleh sembunyikan, sembunyikan. Sebab nak jaga dia susah. Nak jaga hati ni susah. Tapi kalau kita rasa selamat, jaga hati, silakan. Ya, kita tak menghukum siapa-siapa, itu masing-masing lah. Ya, Allah Maha mengetahui. Jadi marah, jangan tanya. Sebab aku lebih suka satu rakaat yang orang tak tahu daripada 100 rakaat tapi orang tahu. Abi Darda meriwayatkan bahawa seorang sahabat bersabda, di antara para hambanya ada 3 golongan yang Allah cintai. Allah tersenyum kepada mereka dan Allah berikan kepada mereka khabar gembira. Pertama, golongan pertama, orang yang jika dihadapkan depan segolongan musuh Allah, dia tak lari. Dia tak lari, dia akan hadapi dengan niat kerana Allah. Ini memang Allah cinta golongan. Ini golongan ya, para mujahid, Masya Allah ya. Kalau zaman-zaman sekarang ni kita tengoklah sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dekat Gaza, ya, dekat Palestin ya. Mereka memang ya, itu memang macam menadah betul tu, berhadapan sungguh. Dengan satu kuasa yang Allah izinkan, kuasa besar dunia hari ni ya. Oh ya Allah, Yahudi jahatnya, Israel. Dia dah ngambil hak orang, lepas tu dia buat macam dia punya. Kita kalau rumah kita orang buat macam tu pun kita geram, jangan kata tanah dan negara. Allahu akbar. Orang-orang Palestin ya. Mereka tu pahala sabar tu mengalir, muqantarin ya, memang mengalir pahala. Allahu akbar. Tu satu golongan. Pilihan mereka adalah terbunuh mulia di jalan Allah ataupun dimenangkan, ditolong oleh Allah. Ketika itu Allah berkata, lihatlah wahai malaikatku kepada hambaku ini, betapa dia amat sangat sabar kepada jiwa dia keranaku. Maknanya dia boleh saja jiwa itu diambil semata-mata kerana Allah. Maka ini golongan yang telah memberikan semahal-mahal yang mereka ada, iaitu nyawa. Nyawa paling mahal ya tuan-tuan ya. Tak dapat nak cakap berapa harga. Paling mahal. Tapi diberikan dan dikorbankan kerana Allah. Paling hebat. Yang kedua, Allah cinta pada siapa? Mungkin kita nampak yang pertama tu macam susah ya ustazah kan. Macam tak apa. Tengok yang kedua ya. Kok ada kemungkinan yang kedua. Iaitu orang-orang yang memiliki isteri yang cantik. Lega akak, lega saya dia katakan. Akak tak cantik contohnya lah ya. Lega Ustazah, isteri saya tak cantik. Ataupun macam mana Ustazah, saya isteri tak cantik. Golongan yang memiliki isteri yang cantik serta tilamnya empuk dan bagus, namun dia bangun demi untuk solat malam. Ketika itu Allah berkata, sesungguhnya dia berjaya menepis nafsunya demi mengingati aku. Padahal jika dia menginginkan, dia boleh meneruskan kembali tidurnya. Ini perhatian kita ya tuan-puan. Ujung-ujung hidup kita usia ni kan, nak bangun tahajud, nak bangun malam. Isteri yang cantik pun tinggal sebelah. Ya, sebab apa? Okey, memanglah hak-hak isteri tu dah dipenuhi, dibagi apa semua. Tapi mesti tuan-puan, ini perhitungan kita. Kita mesti bangun malam. Yang ketiga, orang ni dalam musafir bersama dengan satu rombongan. Kan musafir kan penat kan. Jadi bila musafir mereka ni tertidur sebentar. Tapi ada orang bahkan dalam musafir dia sanggup bangun juga untuk mengingati Allah, maka dia adalah orang yang Allah cintai.
Ya, kita kalau musafir lagilah nak longgar-longgar lagi kan. Dan memang Allah beri kelonggaran. Itu bukan longgar-longgar yang kita cipta sendiri, tapi itu ihsan rahmat Allah. Sampaikan solat pun boleh jamak, boleh qasar. Tapi orang yang sampai dia tahajud tuan-puan padahal dia musafir, ini besar. Dia besar sangat. Dan dia jaga pula. Ya, ini dalam cerita yang lain bagaimana Salafus Salih ni tuan-puan sekalian adalah satu perkara yang biasa bagi mereka ini. Mereka melakukan juga sunnah Nabi Daud, iaitu termasuk juga ini juga sunnah Nabi SAW, iaitu bila nak sebelum masuknya subuh tu mereka tidur sebentar. Dah qiyam kan? Dah bangun dah. Tapi dekat-dekat nak masuk subuh tu boleh rehat sekejap. Maknanya boleh pejamkan mata sekejap. Ya? Sebab apa? Sebab mereka nak pergi menuju ke rumah Allah untuk solat subuh, tidak mahu datang dengan wajah yang pucat ataupun nampak sangat macam bangun malam tu. Nampak sangat tak nak. Hal ini merupakan satu keadaan ataupun sunnah yang mesti diusahakan. Sebab hamba Allah akan lebih dapat menyembunyikan ibadah dia. Ini yang kebanyakannya orang-orang soleh lakukan. Jadi tak payah tunjuk, tak payah nak bagi hina apa dah, bagi rahsia dah kita dengan Allah. Memang tak ada siapa tahu dah, tak apa. Ya, itu memang tak ada urusan dengan manusia kan. Bangun malam, nampak sangat benda tu boleh jaga ya kerana Allah. Ada satu tu tuan-puan sekalian. Ada satu peristiwa ya, iaitu Ibnu Mubarak. Qasim bin Muhammad menyebut, kami pernah melakukan perjalanan bersama Ibnu Mubarak. Sangat banyak tanda tanya memenuhi pikiran aku sebab aku pernah kata kat diriku sendiri, kenapa Ibnu Mubarak ni mulia sangat ni? Kenapa dia ni orang suka mulia lah mulia ya? Sampaikan tersebar di tengah masyarakat, kalau dia solat nanti akan ramai yang ikut dia solat. Kalau dia puasa nanti ramai akan ikut dia puasa. Kalau dia berjihad ramai ikut dia berjihad. Maknanya besar betul pengaruh Ibnu Mubarak. Jadi kata Qasim bin Muhammad, aku tertanya, kat mana hebatnya dia ni? Okey. Jadi apabila dia berhaji, kami pun lakukan haji yang sama. Ketika mana dalam perjalanan ke Tanah Syam, pada waktu malam di suatu rumah, ketika itu lampu padam, maka sebahagian daripada kami mengambil dan menyalakan lampu. Masa tu, bila lampu padam, Ibnu Mubarak cepat-cepat keluar. Tak nak duduk kat situ. Tapi kemudian, sebab ada orang menyalakan lampu, nampak juga kan, ya? Maka kulihat ketika dalam kegelapan tu, ya, aku lihat dia cepat-cepat nak pergi. Dan kemudian bila dia datang, dah terang, aku nampak wajah dan janggutnya telah basah dengan air mata. Maksudnya tuan-puan, Ibnu Mubarak sampai tangisannya kerana Allah pun selagi boleh ditutup daripada pandangan manusia, dia akan tutup. Cik tempat gelap, pergi jauh sikit. Ya, ini tak sengaja orang ternampak. Habis dah basah. Rupanya dia adalah seorang yang rajin menangis pada waktu malam. Masya Allah tuan-puan sekalian. Terlalu banyak aktiviti waktu malam. Solat, baca Quran, berapa banyak tadi, 1000 ayat tu lama dah tu sampai subuh tu. Ya, lepas tu menangis, muhasabah diri terlalu banyak. Hidupkanlah waktu malam. Ini adalah pesanan kita kepada diri kita semua. Ya, yang mendengar kuliah ini, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita semua kerana luasnya rahmat dan keampunan Allah. Ya, janganlah dilihat pada cacat cela, lemahnya, hinanya keadaan diri kita. Tapi, ya, kita ni betul-betul berdoa, mengharap, merayu, ya, mengharap pada keampunan dan keluasan rahmat Allah Azza wa Jalla. Mohon ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami, kurniakanlah kami hati yang sejahtera, angkatlah kami ini ya Allah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, masukkanlah kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah ikutan yang baik untuk keluarga kami, masyarakat kami dan seluruhnya. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami, jagalah kami daripada bisikan syaitan yang terkutuk dan daripada kecintaan yang berlebihan terhadap dunia dan daripada nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta.
kita. Allahumma ati anfusana taqwaha, Allahumma Allahumma zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.